Speaker aktif merek Vega ya. Oke, speaker aktif merek Vega ini ya. Ya, nampaknya sudah rubahan ini Bluetooth-nya atau MP3 playernya, karena aslinya di sini dan ini sepertinya sudah tidak difungsikan lagi. Kerusakan speaker ini suaranya seperti tadi ya, kotor, serak. Oke, sepertinya bagian power amplifiernya yang bisa dikatakan terbakar. Langsung kita bongkar saja. Bisa dilepas seperti ini ya, mesinnya dicabut ke depan. Kemudian ini trafonya dilepas dari belakang dan kita rangkai di meja. Kita tes menggunakan speaker lain saja.
Kita coba yang lain, yang R ya. Ini L, R. Ya, ternyata sama saja ya. L dan R suaranya kotor serak seperti itu. Coba kita periksa transistor. Finalnya ya. Ini NPN-nya mati. Ini NPN mati, kemudian ini PNP. Sepertinya masih hidup. Yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan pun PNP masih hidup. Kita tes NPN-nya. Ya. Sepertinya kedua-duanya ini rusak NPN-nya ya, transistor yang jenis NPN TIB41C. Kita ambilkan penggantinya. Kita cari yang NPN 41C. Ini 42. Ya, 41C. Jadi transistor ini sebenarnya ada 4 buah ya, kanan 2, kiri 2, masing-masing NPN dan PNP. Dan keduanya ini L maupun R ini rusak bagian transistor yang jenis NPN-nya semua. Semua. Kita coba ganti. Rusak NPN-nya yang sebelah sini dan yang sebelah sini. Kita cabut saja dua-duanya ini. Kita langsung pasang. Oh ya, pastikan plastik isolator ini masih terpasang ya. Di sini ada isolatornya. Jangan sampai bodi dari transistor ini menempel ke pendingin. Jadi ada semacam sekat ini. Kita lakukan pengetesan, kita pastikan transistor yang lain tidak ada yang mati ya, terutama transistor drivernya yang di depannya ini. Sepertinya tidak rusak. Oke. Langsung kita tes saja. The Bluetooth device is ready to pair.
Ya, sepertinya bagus yang sebelah kanan. Kita coba yang sebelah kiri. Kerusakan speaker aktif ini disebabkan oleh dua buah transistor ini ya, dan ini kanan dan kiri, karena kebetulan yang mati cuma satu buah ya, yang kanan mati satu buah dan yang kiri mati satu buah, dan jenisnya yang NPN. Dan perlu diketahui untuk pemula bahwa setiap channel atau L dan R ini menggunakan dua buah transistor final yang berbeda jenisnya, yaitu jenis NPN dan jenis PNP ya. Dan pemasangannya tidak boleh tertukar antara NPN dan PNP tersebut. Tinggal perapihan saja.